Ini adalah burger yang halal. Karena selain halal, ternyata oh, we forgot. Hello. Ketemu lagi di Wandering Explorer, teman-teman, edisi Bahasa Indonesia. Hari ini kita rencananya mau cari hamburger yang halal. Memang rada-rada susah nih kalau untuk hamburger ya, karena makanan barat. Tapi kita udah cek tadi, ada satu di downtown hamburger yang halal. Oke, bagaimana? Penasaran? Tonton aja videonya. Oh, halo teman. Saat ini kita sudah berada di English Bay. Kita mau cari ini restorannya yang mana ya? Ya, katanya di sini nih. Is it right, Bobby? Yeah, that's right. Somewhere here. Right. Oh, right there. Here. Media. Ini dia restorannya Fons, burger yang halal. Coba kita lihat dulu nih. Fons Burger House on the Beach. Oh, look at classic. How much is it? Classic. Oh, 13. Yeah. Yang classic ini $13, double $18, teman-teman. Ada Daredevil $23. Juga mereka jual cheese stick, juga vegetarian dan ayam. Nah, kayaknya kita mau coba nih burgernya di sini. Oke? Okay? Ya. Kita harus COVID protocol, sanitizer. Karena ini restoran halal, saya mau lihat ada sertifikat halalnya apa tidak. Oh, ini dia nih, halal certification. Jadi di sini ada juga ya teman-teman, sertifikat untuk halal food dikeluarkan oleh pemerintah Kanada. Bagus. What is it? That's Mandarin Oriental. Same thing? It's different. Different. I'll take this one. Sure. Thank you. That is my order. Minumnya nih. Look. Teman-teman, minumnya. Soda, Mandarin, something. Ini enak ya. Ini view-nya dari dalam. Di depan situ English Bay. Ada kayak pantai gitu, teman-teman. Oh,
Thank you so much. Is there anything else I can drop you guys? That's good. Thank you. Selamat. Oke, sekarang kita lagi menikmati burger halal ini. Bobby juga sama, ya, kalau ada kesalahannya. Oke, enjoy. Bon appetit. Ya ini pesanan saya udah datang. Saya punya ini classic burger. Kita lihat ya bagaimana ini classic burgernya. Tuh lihat, ini classic burger with cheese. Ini cheese-nya, ini burgernya ada pickles. Oke, dan ini french fries-nya. Oke, bentar, saya mau coba satu gigit dulu bagaimana rasanya. Enak sekali teman. Dagingnya rasa seperti beef, jadi ini nggak ada filler, hampir nggak ada filler, sangat lembut. Rotinya juga kentangnya juga crispy, gurih. Ini recommended sekali teman-teman. Untuk teman-teman yang ada di Vancouver, namanya tempat ini Fons, tadi udah ada di English Bay. Jadi mungkin semua udah tahu di mana English Bay. Untuk teman-teman di Indonesia, ini adalah burger yang halal. Karena selain halal, ternyata juga enak. Satu lagi. Memang enak ya. Susah memang cari burger yang halal teman-teman. Ini kita baru dapat satu. Oke? Okay? Enjoy the video. Oh, sorry lupa teman-teman. Mengenai harganya. Jadi ini semua. Ini classic burger dan fries. Itu $13 classic burger dan price-nya combo tambah $5 lagi. Jadi dengan harga $18 kita sudah dapat combo minum, kentang dan burger. Dan rasanya cukup enak. Okay, Bobby. Hi. What do you have? Same one, classic burger. Classic burger. That's right. And it's I'm about to eat this one. Yeah. Do it. What do you think, Bobby? Tastes right? Tastes good? It's really tasty. And really tasty, highly recommended. Look at the fries, really big too as well. Cut fries. So, good. Thank you.
Okay, teman-teman, ya, ini dia Sherry. Sherry yang melayani kita, dia Filipina. Right. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Kita udah selesai makannya. Hamburgernya enak, enak, dagingnya empuk, tidak banyak filler seperti burger-burger yang lainnya. Oke teman-teman, ya sampai sini dulu ininya. Thank you for watching. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Anything from you, Bobby? Yes. Always support local. And like you said, like and subscribe for our channel, The Wandering Explorers. Thank you. Terima kasih. Maraming salamat po.